Informasi selanjutnya datang dari bencana di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, di mana banjir bandang menerjang Kecamatan Tinombo, Parigi pada Selasa kemarin. Banjir menerjang wilayah tersebut usai hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Selasa pagi. Selasa siang, banjir bandang menerjang Rumah Sakit Raja Tombolo Totu di Kecamatan Tinombo dan sejumlah desa di kecamatan ini. Banjir menerjang Desa Siafu, Tinombo, dan Desa Silabia. Selain merusak sarana di rumah sakit, banjir juga merusak rumah warga. Ada 5 rumah warga yang dilaporkan rusak dalam insiden ini. Ketinggian air diprediksi mencapai 75 cm. Tim BPBD setempat masih mendata kerugian akibat banjir bandang ini. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Radiologi punya cerita. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ramadhani, RTV.